Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi di area segitiga pembalik stasiun Solo Balapan. Nah, untuk di pertanggal 16 Februari 2022 ini, LA-nya sudah pada didirikan. Sebagian juga masih belum didirikan sih. Tuh, saya coba ke sana ya. Ini saya kurang tahu nih apa fungsi dari mendirikan LAA dan elektrifikasi segitiga pembalik ini, atau mungkin untuk memutar rangkaian KRL. Jadi seluruh sisi segitiga pembaliknya dielektrifikasi. Ini di bekas jalur lama yang mengarah ke Katipiro. Kan sekarang tidak di sana, dulu di sini. Dan ini panas loh, waduh, macet tuh. Nah, ini LA-nya sudah didirikan, tapi belum dibuat pondasinya, belum dicor juga. Masih cuman dipendam di tanah aja. Nah, itu LA-nya belum didirikan kalau yang itu. Kalau yang itu udah. Ya, mungkin untuk peron keberangkatan itu. Peron taro untuk peron keberangkatan KRL yang mengarah ke Palur. Dan ketika pembaliknya dielektrifikasi untuk proses pemutaran KRL tanpa harus menggunakan lokomotif. Ini sebentar lagi ada kereta yang akan melintas nih. Itu nangkring di peron utara tuh. Antara bias atau apa tuh, satunya nggak tahu saya. Kayak cuman itu aja lah. Rangkaian parkir aja di jalur 5. Nah, ini rencana untuk dipasangi tiang LA. Nah, kalau ini sudah dibuat nih pondasinya. Kalau ke sana masih banyak tuh. Itu juga ada tuh LA yang masih ditumpuk. Tuh di sana dekat bendera merah putih dulu. Nah, di sana tuh. Itu masih ada berapa tuh? 3 tumpuan sih. Dan ini banyak bantalan di sini mungkin untuk proyek double track Solo Balapan hingga ke Kalioso serta proyek elevator trail di peta Solo Balapan hingga Katipiro. Ini Diamond Cross Solo Balapan. Bagus ya kak dari samping sini, coba kak dari atas. Ya kak, inilah bentuknya kayak ketupat. Oh iya, saya juga dengar-dengar info loh. Ini katanya Diamond Cross-nya akan dicabut. Soalnya kan sudah beberapa kereta berangkat dari peron utara, jadi nggak diperlukan lagi Diamond Cross ini. Tapi ya semoga aja nih, berita ini cuma hoax aja sih. Soalnya Diamond Cross ini juga biasanya juga dilewati atau rangkaian KA Senja Utama yang sedang dilangsir dari peron utara ke peron selatan. Terus KA Bengawan juga, KA Mataram banyak. Jadi kayaknya semoga aja nih hoax sih. Tapi hoax kenapa disampaikan? Ya pokoknya moga aja gitu. Saya juga dengar-dengar dari beberapa teman saya. Sinyal langsir Solo Balapan. Coba saya ke sana lihat sebentar. Panas ya, panas ya.
Nah, itu untuk pemasangan tiang elangannya nanti di situ. Coba saya lebih ke sana. Itu ada LAA tuh berapa tuh? 2 gap 46. 6 LAA. Belum dipasang. Yang LAA aku LAA. Itu pembangunan masjid masjid pemberian Pangeran Dubai. Dan ini cepet loh, lumayan lah. Udah hampir selesai. Kubahnya saya juga udah dipasang. Kubahnya warnanya apa ya? Soalnya masih triplek aja. Dan di sana udah jadi yang kubah kecil tuh, kubah. Udah dicor kubahnya. Itu masjidnya menempati bekas lahan ex depo Pertamina Gilingan. Dan di sini juga segitiganya udah rata dengan tanah, kecuali itu ada gudang zaman Belanda itu. Panas banget, lihatlah. Sana di sini. Nah, gini kan enak. Wah, bisa terlihat mungkin nanti Seoul Balapan akan seperti stasiun Tanah Abang atau Jatinegara, dipenuhi LAA di berbagai lintasnya. Ini saya tadi kan dari habis naik Batal Kisna, saya lanjut ke sini tidak dapat saya non stop dari pagi 8 toh mulai 9 10 11 12 1 2 3 7 jam non stop ngerel terus. Gak apa lah, demi nyetok konten. Ini bandalannya nih masih baru, itu capnya tuh tanggal 17 bulan 12 2021. Berarti baru 3 bulan nanti sini ditaruhnya. Banyak loh itu. Puluhan ribu bantalan. Oh, juga ada bantalan bekas di sana. Dulu di sini kan enggak salah ada tower. Tower BTS Radio Solo Balapan. Mungkin sebentar lagi saya akan akhiri saja videonya karena panas, saya tidak kuat nih. Mau cepat-cepat pulang, besok tidur lah. Coba saya lihatkan saja di sana ya. Nah, tuh cepat tuh masjidnya. Kalau ini jadi masjid terbesar se-Solo, ngalahin yang Sriwedari, karena Sriwedari nggak jadi-jadi itu. Kalau jadi ya itu juga besar, lumayan besar. Saya juga pengen ngerasain towernya, katanya tingginya sekitaran Monas itu kalah tinggi sama ini menaranya, sekitar 200 sampai 300 meter lah. Ya, sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nantikan video terbaru saya yang selanjutnya. Mantap, segitiga pembalik Solo Balapan.